hadha dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan. Terkadang ada orang mengatakan satu kalimat yang tak peduli kalimatnya dikeluarkan itu. Kalimat itu menepati ridhanya Allah, maka dia masuk surga dengan kalimat. Sebaliknya, kalau ada orang mengatakan kalimat yang mungkin dia tak peduli dengan kalimat itu, kalimat yang keluar itu menepati murkanya Allah, dia akan dicampakkan ke neraka jahannam dengan kalimat juga. Dengan begitu, kalimat yang keluar daripada kita punya lisan boleh menjadi sebab kita masuk surga atau sebaliknya. Jangan menganggap remeh dengan kalimat. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik atau hati-hati dengan SMS yang Anda bagi komen itu. Dengan Facebook yang Anda komen itu kalimat juga dalam bentuk tulisan. Akan dipertanggungjawabkan, wallahi akan dipertanggungjawabkan. Ma'ilfiyudu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar melainkan raqib dan atid akan cantik. Mungkin kita tak sedar. Oleh sebab itu para salaf dahulu lebih memilih untuk banyak diam daripada bercakap. Law kana al-kalam min fiddah fas-sukutu min adh-dhahab. Kalau diam, kalau bicara itu boleh dinilai dengan perak, diam itu nilainya sama dengan emas. Pepatah mengatakan as-sukutu salamatun, diam itu selamat. Faham tu? Gal ba'd sahaba kadang-kadang meletakkan macam sesuatu yang boleh digigit di bibirnya macamnya. Kemana-mana digigit. Kalau nak bercakap, dia pikir dulu. Jadi ada masa dalam memikir itu untuk dia keluarkan apa yang digigit untuk dia bercakap. Ketika ditanya, kenapa menistilahkan sesuatu supaya lidah ini tak ada break. Dia kalau bercakap, bercakap. Lidah tak bertulang. Dia bercakap, keluar saja. Terkadang satu kalimat boleh melukai perasaan sepanjang hayat. Faham dong?